Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Masih ditemenin sama gue Hendra. Kali ini gue berada di sebuah villa daerah Bogor, tepatnya di Desa Cinangneng. Konon nih di villa ini 20 tahun terbengkalai guys. Ini udah 20 tahun kosong, lama nggak kepakai dan tak berpenghuni. Mitosnya di sini sempat ditemukan penemuan mayat beberapa bulan lalu di samping di dekat sana, di sebelahnya ini kan hutan. Nah, disitulah penemuan mayat tersebut. Nah, warga setempat yang tadi udah gue mintain izin itu mengantarkan gue nggak sampai ke depan sini guys. Mereka mengatakan cuma sampai setengah perjalanan lalu mereka cabut lagi karena mereka situ udah dekat, katanya vilanya ada di atas. Kalau abang mau lanjut silakan dengan sendiri tanpa kawalan mereka. Mereka langsung pulang. Apa segitunya cerita mereka? Udahlah, gue lanjut aja. Oke, mau tau keseruan gue di dalam villa ini? Saksikan terus ya. Buat teman-teman, mohon supportnya dengan cara subscribe, like, share, dan itu aja sih. Subscribe, like, share. Oke, lanjut kita ke lokasi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Masih ditemenin sama gue Hendra di sini. Kali ini gue berada di sebuah lokasi yang konon ini lokasinya sebuah villa guys. Villa yang udah 20 tahun itu terbengkalai. Namun villanya berada di tengah hutan. Nah, gue ini sedang mencari villa, keberadaan villanya guys ya. Gue sama sekali belum cek lokasinya sama sekali. Gue langsung aja diberitahu oleh warga sekitar, "Bang, ini jalannya lu terus aja naik ke atas. Nanti sampai atas itu ada sebuah bangunan rumah ataupun villa ya namanya ya. Itu dia lokasinya," katanya. Gue bilang, "Lu gak temenin gue bang?" "Enggak bang, gue gak bakal nemenin lu. Silakan kalau lu mau, lu lanjut sendiri atau gak sama sekali," katanya gitu guys. Oke, karena berhubung gue udah ada di sini, karena jauh juga ini lokasi berada di Bogor ya guys ya. Sayang juga kalau gue gak memanfaatkan momen ini untuk eksplorasi di villa tersebut. Oke, sebelum gue mulai, ada baiknya gue mau berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran eksplorasi gue. Untuk lancar aja lah, gue gak minta apa-apa untuk lancar. Dan selebihnya gue serahkan kepada sang pencipta. Oke, sebelum itu gue mau doa dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, let's explore. Yuk kita mulai dari sini aja yuk, langsung yuk. Ini jalannya guys, jalan setapaknya. Gua tadi berjalan sudah dari sana. Lumayan jauh karena kejauhan mungkin ya, durasi. Gua ambil dari tengah-tengah aja langsung. Nah, mereka meninggalkan gua tadi di sini nih. Mereka putar balik turun ke sana. Oke. Gua bakal cari nih villanya nih. Katanya di villa tersebut ya guys ya, mitosnya. Oh, ini dia udah kelihatan guys. No, kayaknya no guys. No, udah ada bangunan. Ya, udah ada bangunan. Di villa tersebut mitosnya suka ataupun sering menampakkan sosok bergaun merah. Nah, di villa tersebut belum lama ditemukan juga. Karena ini kan lokasinya hutan semua guys. Kebon, macam-macam deh tanaman deh. Kalau gue sih bilangnya nih lebih ke kebun ya, tapi ada ilalang-ilalang juga, ada pohon-pohon gede juga, semi hutan lah kalau inilah gue bilang lah. Nah, di situ juga ditemukan sesosok jenazah ya guys, ataupun mayat belum lama ini, beberapa bulan ini. Oke, kita langsung aja yuk ke tujuan utama kita, yaitu villanya yuk. Oke, buat teman-teman, jika kalian suka dengan channel gue ataupun video ini, minta support dari kalian untuk gue lebih berkembang, gue lebih maju lagi dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke sosial media kalian agar gue lebih aktif lagi. Suara guys, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten di tempat-tempat berikutnya. Oke, let's explore. Tuh udah ada rumahnya tuh kayaknya tuh. Oke, itu dia. Hei, siapa? Ada suara anak kecil guys. Halo?
Siapa? Tujuan utama gue ke rumah ini ya, bukan main yang di hutan ya. Gue bakal explore. Wah, ini gue. Wak loh. Oke, ini dia guys, penampakan bangunannya. Dilihat dari luarnya aja udah gokil sih. Ini nggak gede ya teman-teman ya. Ini nggak gede, cuma satu lantai tapi panjang dia modelnya, panjang ke belakang dan samping. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung sikat aja dalamnya. Yuk. Oke. Karena ini tak berpenghuni ya, gue ucapkan salamnya. Assalamualaikum. Halo. Wow. Kayaknya ini bekas ini ya, petani ya. Petani apa ya? Coba kok banyak plastik-plastik ya? Oh. Yo. Atasnya sih masih rapi, guys. Atasnya masih rapi. Arsiteknya kayak arsitek bangunan Betawi ya. Kayu pintunya, jendelanya seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Halo. Halo. Gue sendiri ya, di sini gue sendiri. Gue sendiri, nggak ada siapa-siapa. Halo. Wah, udah hutan guys. Hei, siapa di atas? Ada yang lari guys, barusan guys. Kepala gue langsung sakit. Siapa tuh yang di atas? Coba. Ini gue dari sampingnya ya. Ada yang lari coy. Ini aman gak ya, diinjek ya. Gokil loh. Suara apaan ya? Lo kalau mau nongol di bawah, jangan di atas. Ini tadi gue masuk dari sini guys. Tembusnya ke sini. Gue lanjutin dari... Woi! Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi ada yang lari, sekarang sambitan lo ya. Macem-macem aja lo. Sini nongol dalam yuk. Allahu Akbar. Oke teman-teman, ini kayaknya bagian dapurnya ya. Banyak bekas-bekas peti sekaligus. Oh. Wih, ada topi camping. Hei. Orang ya? Ada suara langkahan dong. Hei. Gue males gue kalau hutan gitu, takutnya binatang-binatangnya. Kalau aspal sih oke, gue samperin. Cobalah gue dari samping sini lah. Kayaknya dari samping sini ada jalan guys. Gue muterin lu. Halo. Assalamualaikum. Siapa tadi yang di sini? Hei, gue di luar, lo ngetok-ngetok dari dalam lo ya. Stop lo rajin. Mana tadi? Di sini guys. Dia ketok-ketok. Astagfirullahaladzim. Lo mainin gue, lo bikin capek gue, lo gue di dalam, suara lo di luar ya. Gue keder jadinya coy. Jangan di luar, kalau mau di dalam, di dalam.
Allahu Akbar. Gue dibuat bingung, coy. Kita coba periksa lagi di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Gak ada apa-apa, coy. Astagfirullah. Bagian sampingnya nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas men, jelas men. Suara ketokan kaca lu. Astagfirullahaladzim, hei. Dimainin gua lo. Di atas dia. Astagfirullahaladzim. Kita cari. Ini pohon apa ya lagi nih? Lu suka di atas ya? Ada jambu enggak? Gua enggak mau ngambil. Astagfirullahaladzim. Hampir jatuh gua. Gua pastikan ya, tuh teman-teman ya. Gua di sini sendirian. Ini gua puterin kamera. Gua sendirian, enggak ada siapa-siapa. Oke, gue bakal balik lagi ke dalam. Gue penasaran tadi sama yang di kaca, gue dari samping aja. Astagfirullahaladzim. Gue jadi keder nih, gue harus lewat mana ya? Halo? Oke, ini tadi suara ngetok dari dalam sini lo jelas banget. Oke, gue bakal on kamera ya, stay kamera di sini untuk pastiin bener gak sih di sini. Tadi ketokan kaca itu, gue nggak bakal banyak ngomong ya guys ya, gue nggak ngomong. Beberapa menit, gue mau fokusin untuk lokasi. Oke, kalau kalian lihat apapun, silakan komen di kolom komentar ya. Allah. Oke teman-teman, gue barusan udah kelilingin tanpa bersuara, tapi gue cuma mendengar kayak ada tok tok tok, suara ketukan, entah itu dari mana ya. Gue puter 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 nggak nemu tempatnya suara itu berasal. Gue penasaran sih, masih penasaran sama yang di kaca sini loh. Gue di depan, gue diketok dari dalam loh, sedangkan gue di dalam, dia di atas. Aduh.
Oke teman-teman, karena villanya nggak terlalu besar ya, karena villanya nggak terlalu besar, mungkin gue akhirin sampai di sini ya. Bentar gue stay cam dulu. Jatuh men, lighting gue jatuh bentar-bentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja eksplorasi gue di villa terbengkalai di tengah hutan ini. Kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena gue gak luput dari salah juga. Oke, gue nyatakan villa ini gak seseram, gak seangker yang sudah warga setempat sampaikan ke gue. Memang ada beberapa tadi yang ketok-ketokan, itu biasa ya, itu biasa. Kalau ada wujudnya tuh, itu baru luar biasa. Oke, buat teman-teman, sekali lagi gue mohon maaf, gue mau undur diri dulu. Mohon undur diri. Air kata di setiap tempat menyimpan sebuah cerita, guys. So, kalau lo berani, jangan takut-takut. Tapi kalau lo takut, jangan berani-berani. Gue Endra Family Misteri. Mohon undur diri. Air kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di vlog gue berikutnya. See you!